Pemirsa, kegiatan Semarak Bulan Bahasa di Kota Solo, Jawa Tengah tahun ini terasa lebih istimewa dengan kegiatan bertema Lejitkan Aksara Bersama Palestina. Semarak Bulan Bahasa merupakan kegiatan tahunan yang digelar SMA MTA Surakarta untuk menunjang kegiatan literasi, serta sebagai wadah bagi siswa untuk menunjukkan kebolehan. Pada tahun ini, kegiatan Semarak Bulan Bahasa berlangsung selama 3 bulan, yaitu Agustus hingga Oktober, dengan mengusung tema Lejitkan Aksara Bersama Palestina Tercinta. Berbagai lomba yang digelar pada kegiatan ini meliputi lomba umum dan wajib yang diikuti seluruh siswa, serta lomba nasional yang diikuti siswa SMP dan SMA dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan tema ini, kami bertujuan untuk meningkatkan literasi teman-teman semuanya dan yang pastinya menumbuhkan rasa solidaritas kita dan kasih sayang kita terhadap rakyat Palestina. Saya merasa terkesan dan tertantang dalam Semarak Bulan Bahasa kali ini. Dalam mengerjakannya, dalam mengeksplorasi ilmu-ilmu yang saya tuangkan di dalamnya. Ditambah kejutan ketika puncak, saya mendapat ilmu yang sungguh luar biasa. Pada puncak kegiatan yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, seluruh hasil karya siswa dipamerkan di sekolah. Pada saat yang bersamaan juga digelar seminar kepenulisan dengan menghadirkan seorang penulis nasional. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Aulia Mufida Az-Zahwa, MTA TV.